kita berada di warteg Karisma Bahari. Nah, kita akan nyobain warteg ini nih. Oke, kita masuk. Berarti istamu hasil gratis. Oke guys, kita main dulu di sini. Kita akan makan di pagi. Ini menu-menu ya. Menunya lengkap banget. Tersaji. Mas boleh ya kita itu ya. Oke, suasana warungnya berbeda dengan yang lain. Ini WKB artinya apa nih, Mas? Warteg Karisma Bahari. Oh, jadi ini franchise bro. Dengan tagline siap mewartekan Jabodetabek. Oke, bisa dipesan di GoFood atau GoFood. Oke, inilah suasana. Oke, ini menunya lengkap banget. Ini 24 jam ya, Mbak? Iya. Saya air putih hangat, Mbak, ya? Sama ini, selalu. Oke, untuk air putih hangat dengan topis yang rapi. Sayur sop. Lebih bersih, suasananya juga lebih banget. Etalasenya bersih, luar biasa. Saya juga telur puyuh ya, Mbak ya. Menunya telur puyuh. Ini banyak. Saya juga, tapi nasinya setengah, Mbak ya. Kita berada di warteg Bahari, jadi ini franchise Waralaba. Biasa telur puyuh. Perkedel sama tempe satu deh. Oke, ini makan nih guys. Air putih hangat ya, Mbak ya. Nah, pakai sambal dikit, Mbak. Sambal. Ini yang saya suka tuh etalasenya luar biasa, rapi banget. Dan oke, makasih ya. Di kemasnya luar biasa. Jadi ini terbang rapi banget. Pencahayaannya juga sangat luar biasa. Ego, ini udah makan guys. Ini Ego. Apa sih? Oh, selamat ya. Oke, selamat makan ya. Suasananya seperti ini bro. Ada parkir gratis juga. Bro, keren ya bro ya. Ada telur asin, ada perkedel, ada tahu tempe. Ini sayur-sayurnya juga di sini tersaji dengan sangat apik. Ini 24 jam ya, Mas ya? Iya. Jadi sip-sipan gitu. Iya. Oh. Ganti sipnya berapa jam sekali, Mas? Iya. Jam 9. Jadi nanti si Mas ini jam 9 super shift digantikan oleh yang lain. Seperti itu. Oke, selamat makan. Dan tonton terus ya di channelnya Taufik Irawan. Subscribe dan like. Tadi pas pilih rasanya. Kenapa pas? Tadi pilih apa aja nih? Tempe bacem, sayur sop, sama telur puyuh. Udah sering kesini, Goy? Sering kemari sih, enggak. Tapi di warteg Bahari tempat lain sih sering. Harganya juga terjangkau. Harganya terjangkau. Oke, ini Egoy, teman saya. Dia suka makan di sini. Karena ini tempatnya juga banyak, karena ini ada franchise.
Harganya gimana harganya gue? Harganya sesuai kantong. Wis. Harga terjangkau. Jadi mantap ya? Enggak sampai kantong jebol ya? Enggak, kalau nama baru ini. Oke, siap. Ini Egoy pengalaman makan di warteg Karisma Bahari.